Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banyumutal. Sampai ketemu lagi di video kali ini yang akan kita bahas terkait dengan memperbaiki posisi anggrek bulan ya. Nah, seperti ini posisinya agak mendatar, jadi terlalu rebah. Nanti kita akan tegakkan posisi tangkai bunganya seperti ini biar terlihat lebih cantik ya penampakannya ya. Kemudian untuk langkahnya akan kita sharing ya di sini ya. Yuk kita mulai sharingnya. Nah, di sini posisi anggreknya ya, ini terlihat cukup datar ya. Jadi yang nanti akan kita berikan penyangga seperti ini ya, biar lebih tegak. Nah, ini penyangganya sudah saya siapkan dan sudah saya berikan tali. Jadi nanti kita tegakkan seperti ini, kemudian kita sangga menggunakan penyangga ini dan kita tali ya, kita atur untuk penempatannya biar tidak mengganggu tanaman ya, baik akar maupun daunnya ya. Nah, ini kita paskan di sini, kita penjepitnya ya, kemudian kita atur untuk sudut kemiringan dari tangkai ini ya. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Ini sepertinya sudah cukup tegak. Atau kalau misalnya masih kurang, kita atur lagi ya. Kita berikan kemiringan yang sesuai lagi nanti. Biar agak terlihat juga nanti untuk penampakannya juga cukup cantik ya. Nah, seperti ini, kemudian kita tali untuk batang tangkai bunganya. Menalinya nggak usah terlalu kencang sekali ya, biar tidak mengganggu dari tangkai bunga. Nah, seperti ini ya, udah terlihat cantik, sudah bagus. Sip. Baik sobat, jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.